Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Eri Bridges. Kali ini Eri Bridges akan mereview rumah Gopet ya guys. Sebelum kita lihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita review tampak depan dulu ya. Rumah ini lebar 6 meter, panjang 12,5. Rumah ini rumah komersil di Tangerang, Banten, Kota Sutra. Untuk karpotnya ini lebar 3 meter kali 5 meter. Oke, kita review ke dalam ya. Nah ini ruang tamunya lebarnya 5,5 x 3 meter. Untuk tinggi pelafonnya ini 4 meter 20 menggunakan pelafon gypsum ya guys. Rumah ini ada dua kamar. Kamar yang pertama ukuran 3 meter x 3 meter. Untuk kamar yang kedua 3 meter x 260. Sebelum kita ke kamar yang kedua, kita ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandi ini ukurannya 2 meter x 140. Nah ini kamar yang kedua ukurannya 3 meter x 260. Oke, kita lanjut ke mezzanine. Mezzanine ini tingginya 2 meter 30, untuk lebarnya 3 meter x 250. Oke, selanjutnya kita ke area dapur. Dapur ini lebarnya 260 x 3,20 meter. Sudah renovasi pul ya. Ini sudah didak ke atas.
Nah, di sini ada kitchen set, kompor, wastafel. Jadi keren ya. Oke, kita review dak atas ya guys. Dak atas ini adalah penampungan air atau toren di sini ya. Nah, di sini sudah dipasang pengaman semua. Sekelilingnya ada di pengaman besi ya, tetralis. Estimasi renovasi rumah ini menghabiskan 150 juta. 150 juta itu plus perabotannya ya guys, tempat tidur, semua mezzanine, kanopi, habis 150 juta. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.